Hai, di video kali ini gue mau bikin part 2-nya nih. Kalau buat kalian yang belum nonton, linknya ada di deskripsi ya untuk video part 1-nya. Sedikit gue jelasin sebelumnya, ini motor bentuknya parah banget. Ini udah hampir 600 hari gak terpakai ini motor. Yang jelas motor injeksi susah dinyalakan kalau udah selama itu. Dan yang lebih parahnya lagi, ini dibiarkan kena hujan, kena panas tanpa ditutup. Intinya bukan di dalam ruangan. Di sini gue juga bakal ngasih tahu apa aja sih yang kita ganti untuk menghidupkan ini motor. Nah, pas motor ini gue coba keluarin olinya, itu olinya keluar ya paling kurang dari 100 mili, itu parah banget cuy. Itu udah tipis banget. Mungkin kalau ini motor udah nyala tapi tanpa diganti oli, kayaknya bakal kegesek banget pistonnya ke seheret. Jadi apa aja sih yang gue ganti di part 2 ini? Yang pertama fan belt ya. Fan belt itu udah gue ganti baru karena udah retak-retak gitu fan belt yang lama. Dan yang kedua oli. Oli jelas tadi yang kayak gue bilang, olinya itu udah kering banget, jadi gue ganti baru. Kampas rem. Kampas rem gue ganti, yang video part pertama gue juga udah jelasin udah tipis banget. Minyak gemuk untuk mangkok CVT-nya juga gue ganti karena udah kosong, jadi bisa ngegesek gitu. Roller juga gue ganti karena udah kemakan. Ini gue menggunakan semua spare part yang standar semua ya. Dan proses yang paling gue fokusin adalah itu di bagian CVT dan beltnya itu, karena Matic tuh kalau dijual tuh bakalan turun banget kalau ada bunyi kertek-kertek-kertek, kalau ada bunyi, pokoknya ada bunyi lah waktu digas, itu nurunin harga jual banget. Ini bakal kita bersihin semuanya, jadi dalamannya itu fresh, grass lagi seperti baru, tapi nggak baru-baru banget. Nah, sebelumnya itu gue bakal tes dulu nih fuelnya itu bermasalah apa kagak. Pindah ke urusan body nih, bumper depannya itu udah, wah parah banget cuy. Itu retak-retak parah, seperti yang lu lihat ini itu retak-retak. Tengahnya retak, sampingnya retak, lecet-lecet, baret-baret. Tapi ini bakal gue coba akalin dan gue coba kasih tunjuk ke kalian ngakalinnya tuh seperti apa. Jadi yang pertama adalah penambahan daging pada bagian bodi plastik ya, sekalian ditambal. Jadi biar gue kasih lihat ke kalian, jadi dagingnya itu gue taruh plastik dari warna putih. Untuk bagian dalamnya itu penyatuan dari sisi yang terbelah saja. Untuk penambahan dagingnya itu di bagian luarnya saja. Untuk cat itu belakangan, kalau penambahan daging pasti cat aslinya itu lecet. Jadi kita bakal repaint ulang ini body. Dan setelah itu kita amplas lagi, kita haluskan lagi. Dan baru kita cat dasar. Nah, untuk remnya itu ada masalah. Jadi waktu gue coba ganti minyak remnya, dia nggak mompa ke kaliper ya. Jadi remnya itu nggak bekerja ke kepala babinya. Jadi dia nggak bekerja. Dia mampet di selangnya, jadi bisa kita akalin. Cara ngakalinnya itu pakai tang ngejepit gitu, jadi dijepit sambil ditarik-tarik gitu tuas remnya, dicari hawa tekanannya sampai ada tekanan, baru kita isi oli remnya. Seperti yang kalian lihat di video sebelumnya, itu speedometer itu sama joknya kan kacau kan. Ini speedometer itu emang pecah sih. Sebelum motor ini nganggur nggak terpakai oleh siapapun, memang speedometer pecah seperti ini pecahnya, dan kemasukan daun, kemasukan air. Nah, ini setelah selesai gua ganti mikanya, dia bening seperti ini. Coba gua kasih lihat ke kalian. Ini belum gua sambungin ya ke speedometer sensor di rodanya itu sama kabel-kabelnya. Nah, ini kaca mikanya udah bagus banget, udah bening banget. Tapi ada satu masalah tuh, jarumnya kan patah tuh, jadi kelihatan kecil banget, kayak kelihatan gak nyambung gitu, kayak kelihatan kurang perfect gimana gitu. Nah, setelah jadi speedometernya, gue bakal coba nyambungin kabel-kabelnya dan tali kawat speedometernya. Nah, ini untuk bagian bumpernya gimana nih setelah gue cat dan gue tambal tadi nih, menurut kalian gimana? Mulus kan? Nah, untuk bagian-bagian belakangnya itu belum ada yang gue pasang, masih kopong karena gue masih fokus ke kinerja mesinnya, ada suara apa kagak, terus speedometernya berfungsi atau tidak, terus bagian shock-shocknya, kaki-kakinya. Setelah itu baru full body kit, habis itu gua ngurus lampu-lampunya. Dan sekarang posisinya kita coba rombak dulu nih speedometernya nih. Ini jarumnya itu kan pendek banget kan cuy. Nah, jarumnya itu pendek, gue mau coba ngakalin, tapi ngakalinnya itu simple, caranya beda. Oh ya, ini untuk kawat speedometer udah gue ganti baru ya, karena sebelumnya karatan, karena ini motor gue diamin hujan, gue diamin panas. Pokoknya ini motor di outdoor gak ditutup sama sekali, jadi benar-benar basah. Oh ya, buat sekedar informasi singkat, sebenarnya ini udah gak connect ke velg
sensor speedometernya, tapi gua akalin, gua tambahin kawat gitu, jadi dia ngenain gearnya ke kawatnya. Kawatnya itu kawat jemuran itu bisa buat ngakalin. Nah ini posisi setelah jarumnya itu gua tambel pakai potongan plastik. Cukup menggunakan solder saja, ini bagian hitam-hitam itu adalah bekas solderan. Nah ini adalah hasil jadi speedometer yang gue modifikasi. Tadi kan jarumnya pendek banget kan, tapi biar nggak kelihatan tambelannya, jadi gue cat warna hitam dua-dua speedometer fuel tanknya sama speedometer untuk speed kilometer per hoursnya. Dan ini adalah hasil jadinya. Motor ini udah gue jual di OLX, gue buka harga 4.600, tapi negosiasi sampai 4 juta dan negosiasi lagi sampai 3.800. Dan ini ya beberapa foto yang bisa gue tunjukin ke kalian. Oh ya, harga 3.800 itu wajar ya, karena pajak motor ini mati, nggak gue urus.